Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Kurnia Maya. Bagaimana kalian teman-teman? Masih PPKM diperpanjang, masih di rumah aja. Nah, kita juga butuh makanan yang untuk sehat ya, supaya kita selalu sehat. Nah, hari ini aku mau buat yang lagi viral di Korea tuh, tapi udah lama ya. Kroffel. Kroffel yaitu kroffel itu croissant. Kalau orang Prancis bacanya croissant, kita kan bukan orang Prancis, jadi kita bacanya yang kita mau aja croissant ya croissant ya. Nah, croissant dicetak dengan cetakan waffle, jadi namanya kroffel. Oke, nah kita langsung ke bahannya aja yuk. Nah, sebetulnya aku nih udah hampir sebulan mau buat ini, tapi begitu udah siap aku cari cetakan enggak ketemu-temu, enggak taunya nyempil-nyempil ada di dinding. Jadi ini dia cetakannya. Cetakan waffle yang kotak-kotak ya, ini yang lagi kotak-kotak. Ini gila viral banget, sampai cetakan aja pesen di mana-mana online tuh habis. Kebetulan aku sudah punya lama, habis dan harus PO 2 bulanan gitu. Sadis banget, sampai pun kulit pastinya juga pun habis di mana-mana. Aduh, pokoknya udah deh kalau lagi viral tuh apa-apa pun semua habis. Nah, aku di sini pakai kulit papasri ya. Ini dari Edo ya, ini pastinya halal. Ini papasri. Ada lagi yang danis pastry. Kalau danis itu dia pakai ragi, kalau ini tanpa ragi. Jadi kalau danis itu dia lebih mengembangnya lebih cepat dibandingkan dengan papastri. Tapi kalau ini untuk bikin kroffel aja udah cukup. Kalau bagi aku sih ini udah cukup. Dia tuh renyah, garing gitu ya. Oke. Jadi nanti ini simple. Kalau teman-teman buat yang apa? Buat yang homemade itu sendiri itu bisa sampai berjam-jam. Jadi kita pakai ini aja, oke? Pakai papastri ya. Oke. Ini cuma kita ini aja, nanti kita apa namanya, kita potong-potong. Nah, ini dia cuma bentuk lembaran gini ya. Ini dari freezer langsung, ini keras, masih keras. Tuh, ada 4 lapis. Aku enggak pakai semua, cuma pakai 2 aja, ini masih keras banget. Nah, ya udah lepas. Ini aku pakai 2. Nah, ini yang lainnya bisa disimpan secukupnya aja ya. Bisa juga kita bentuk croissant, nanti kita simpan freezer kapan kita mau, tinggal di proofing kira-kira 2 jam baru kita open. Oke. Nah, untuk isiannya ini opsional aja, nggak harus ini ya. Nah, aku nanti pakai krim matcha. Ini ada krim tiramisu, ini beli aja jadi ya, kan cuma sedikit aja kita bikin-bikin repot, jadi beli aja. Nanti pakai biskuit lotus atau pakai golden koko crunchy ya, coklat crunchy ini Lunfield. Nah, ini nanti kita ini coklat bubuk sama green tea untuk ayaknya ya. Nah, ini kalau yang klasik aku lebih suka yang klasik karena rasanya cuma gula pasir aja diguling-guling itu, jadi rasanya tuh original gitu loh. Nah, itu selera aja ya. Oke. Sebelum dipotong kita taburin dulu tepung supaya nggak melengket. Ini kita taburin juga atasnya. Kalau buat sendiri ini berhari-hari ini jam-jam lama ya. Ini kita potong segitiga aja, kita ukur. Nah, ini aku bagi 2 aja. Kalau terlalu kecil karena cetakan aku 10x12 ya. Nah, ini. Nah, ini kita potong 2. Sama kaki ya. Kurang tekan. Nah, begini. Ini masih kaku ya. Freezer masih kaku banget. Nanti dia lama-lama lemes.
Ini cara motongnya ditekan-tekan gini ya, supaya lepas. Kalau teman-teman nggak punya pisau cutter, bisa pakai pisau biasa, nggak masalah. Nah, kalau untuk buat krosong ini kayaknya nggak bisa, karena ini kulitnya kan nggak pakai ragi, dia kurang mengembang ya. Jadi kalau untuk ruffle sih kayaknya cukup. Nah, teman-teman, ini kita bersihin dulu tepung-tepungnya ya. Ini kita tarik-tarik sedikit. Ini karena ini retak ya, karena kan masih kaku tadi pas dibuka. Ini kita tarik-tarik sedikit supaya agak panjang. Agak panjang. Nah, ini mau dipotong boleh nggak boleh? Mau langsung begini juga. Masih keras ya. Oke, ini jadi aku satu lembar itu kan satu bungkusnya ada 4 ya, 4 lembaran. Ini satu lembarnya itu aku jadiin 4. Jadi enggak kebuang pinggir-pinggirnya, jadi enggak kebuang, pakai semua. Nah, ini teman-teman kalau udah lentur kayak gini udah enggak kaku, kita tarik pelan-pelan ya. Jangan kenceng-kenceng nanti putus. Nah, kita pelan-pelan aja tariknya gitu. Agak molor gitu kan. Jadi nanti kalau pas di itu nggak terbuka ya. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Tinggal sekarang kita proofing lagi, kita diamkan selama sampai mengembang ya. Bisa tergantung udara di sini karena lagi mendung, bisa 2 jam atau kalau lagi panas cuaca bisa 1 jaman ya. Oke. Tutup. Oke, kita buka ya. Nah, teman-teman, ini karena di sini lagi tadi pagi hujan, mendung. Jadi ini hampir 2 jaman dia enggak mekar. Emang dia enggak mekar begini. Karena ini kan pakai tanpa ragi ya, namanya papasti. Kalau danis pasti beda. Dia 2 jam tuh udah ngembang besar gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kita langsung bakar aja, yuk. Nah, ini aku udah manisin cetakan, kita panasin api kecil. Kita oles dulu sama butter ya, biar harum. Ini atasnya juga, jadi harum dia nanti. Oke. Ini kita ambil, kita oles pakai air ya, ini ya. Kita oles pakai air. Bawahnya juga, lalu kita gulingkan ke gula. Ini yang klasik ya. Nah, ini kita gulingkan ke gula. Gula pastinya yang kasar. Nah, udah gini aja. Lalu kita, nah, kalau panas, kita tutup. Nah, kalau pakai butter gini yang cowok. Ini. Nah, ini jepitannya kita rapetin ya. Nah. Kita tunggu sampai 5 menitan lah, tergantung apinya ya. Oke, belum ya. Oke. Wow. Oke, kita angkat ya, gembung ya. Tuh, ternyata bagus juga adonan pasti sampai gembung ini. Nah, ini kalau mau tahu garingnya gini. Krek. Nah, atasnya tuh dia keras, maksudnya garing nih. Nah, itu garing ya. Oke, aku mau selesaikan semua dulu ya.
ini kroffelnya udah selesai ya. Nah ini nggak aku bakar semua, secukupnya aja. Ini untuk besok sarapan. Nah kalau teman-teman untuk sampai 3 hari ini bisa tahan ya, taruh di kulkas biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lewat dari seminggu, masukin di freezer aja ya. Ini kalau mau misalnya untuk besok atau untuk sore, di kulkas biasa aja. Oke, ini yang nggak aku kasih yang nggak aku kasih topping ya. Nah, yang ini mau aku kasih topping. Ini aku pakai krim tiramisu. Ini pakai krim tiramisu ya. Aku ayakin coklat bubuk. Ini aku kasih biskuit lotus atau yang ada aja. Bisa juga regal, my regal, atau Kit Kat, atau Silver Queen. Ini aku pakai krim green tea. Ini krimnya beli aja ya, kalau mau buat juga bisa. Nah ini pakai bubuk green tea. Ini biasanya enaknya nih pakai Kit Kat yang green tea. Kalau nggak ada. Oke, aku pakai ini Golden Veil Coco Crunch ya. Ini kita oles gini aja di atasnya. Ini makannya juga bisa juga dipisah. Ini anak-anak suka kayak gini, kalau aku mah mama sukanya yang rasa original aja, yang klasik. Yang gula, apalagi kalau dikasih kayu manis. Alhamdulillah teman-teman, ini udah aku topping. Nah, biasanya kan anak-anak suka banget tuh toppingnya pakai Oreo, pakai lotus, biskop ya. Nah, kalau aku sih sukanya yang klasik, yang gula. Apalagi kalau gulanya itu digulingin, dikasih kayu manis bubuk tuh, tambah mantep. Ya, oke, sekarang aku nyobain nih. Ini dari Pub Pastry. Ini masalah topping selera teman-teman ya. Mau dikasih madu atau mau dikasih cream cheese atau yang lain-lain. Nah, sekarang aku mau nyobain nih. Tuh ya. Kalau untuk menurut aku sih pakai Pub Pastry untuk kroffel lumayan. Ini dia tebal juga. Sekarang kita cobain garing enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget. Dalamnya matang. Mantap. Enak. Pastry aja kulitnya tuh udah sedap, apalagi dikasih topping-topping kayak gini. Jadi tambah enak. Oke, teman-teman. Di masa pandemi ini, kita juga butuh makanan sehat ya, camilan anak-anak. Nah, kita bikin yang simpel-simpel aja, yang gak usah ribet. Jadi tinggal buat toppingnya aja, toppingnya mau yang apa selera kita. Oke, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan loncengnya supaya gak ketinggalan resep aku yang terbaru. Keren-keren. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye.